Ya, maka batallah iman dia, batal syahadah dia. Sedangkan itu merupakan syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Yang kedua, tidak mengakui atau ragu-ragu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul, utusan Tuhan, utusan Allah, atau mengingkari salah satu rasul-rasul yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadah kita yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya bila dia mengucap ni, dia kena terimalah bahawa ya, tanpa ada keraguan lagi bahawa Muhammad itu adalah rasul dan dia wajib ikut. Ada empat benda sekurang-kurangnya bila kita mengucap syahadah. Mengucap iman pada Allah, maknanya kita mengakui Allah Taala cipta, yang Tuhan yang mencipta alam ni, yang mematikan, menghidupkan, memberi rezeki dan sebagainya. Dia layak disembah. Ya, selain daripada Allah tidak layak disembah. Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ya, Allah mustahil memiliki sifat-sifat kelemahan. Kemudian beriman kepada Rasulullah ni, kawan-kawan pertama sekali, wa ma atakum rasulu fakhudhuh. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi mesti kamu ambil. Perintah-perintah agama yang Nabi bawa, kamu kena ambil, kamu kena amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang baginda larang hendaklah kamu tegah. Apa-apa baginda SAW menyampaikan tentang berita-berita ghaib, tentang hari akhirat, tentang umat-umat Nabi terdahulu, tentang ialah apa yang Nabi SAW beritahu tentang benda yang akan berlaku, apa yang akan berlaku tentang hari kiamat, ini kita kena beriman semua. Apa yang berlaku lepas mati, apa yang berlaku lepas manusia dibangkitkan, kita kena beriman semua. Nah, ini yang keempat. Allahumma salli Muhammad. Menjadikan baginda sebagai ikutan. Ya. Fattabi'uni. Ya. Mestilah ikut aku. Iaitu menjadikan baginda SAW sebagai ikutan. Jadi empat benda ni ada pada syahadah yang kedua tadi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dah kita tak percaya Nabi Muhammad itu rasul, atau ragu. Satu memang tak percaya, satu ragu, betul ke Muhammad ni? Kalau rasa Nabi Isa ni aku percayalah. Tapi Nabi Muhammad ni ya ke? Ya ke? Tak boleh. Dia kena solid. Kepercayaan itu, keyakinan itu kena solid, teguh. Dipanggil al-i'tiqadul jazim atau tasdiqul jazim. Tidak berganjak, keyakinan yang tidak berubah-ubah, tidak berbolak-balik. Mesti tetap, mesti teguh. Macam mana nak bina ni? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Lepas tu mula-mula orang masuk Islam ni, kita ketanya dia, ada siapa-siapa yang memaksa kamu masuk agama ini? Tanya dia, kamu betul-betul percaya Nabi Muhammad itu rasul? Tanya dia. Dia kata ya. Macam mana dia tahu? Macam mana dia percaya? Ini atas dasar ilmu. Kalau setakat ikut-ikut pada peringkat awal, iman dia di sisi Allah tidak kuat. Ya? Di sisi kita, kita terima. Orang mengucap syahadah dalam hati itu, dia percaya betul-betul ke tak ke, kita tidak hukum. Dia masuk Islam, dia mengucap sebab nak kahwin, sebagai contoh, nak kahwin dengan orang Islam, kita terima aja. Tapi dari segi i'tiqadul jazim, ini di sisi Allah Ta'ala, Allah yang menilai dia ni betul-betul percaya ke tak. Sebab itu kita bincang dari segi i'tiqad ni. Kalau ada ragu-ragu sahaja, betulkah Muhammad itu utusan Allah, ragu-ragu, tak pasti, iman dia tidak sah. Tidak sah. Atau mengingkari salah seorang rasul yang terdahulu. Ya. Sebab itu antara sifat-sifatnya ialah orang beriman itu la nufarriqu bi Allahumma salli Muhammad. Kita tidak membeza-bezakan antara salah seorang rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membezakan salah seorang rasul pun di kalangan rasul-rasul utusan Allah. Okey. Kita tak kata Muhammad ni rasul, tapi Musa tu macam bukan, tak boleh. Isa, Harun, Zulkifli, Nuh,
itu macam bukan, tak boleh. Dia semua tu Rasulullah sebab Nabi bagi tahu. Ya, tidak membeza-bezakan antara salah seorang rasul yang diutuskan. Yang ketiga, tidak mengakui bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini berat kan? Dengan perantaraan malaikat Jibril. Ini dalilnya begitu banyak. Ya, summa arsalnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Ya. Banyak ayat-ayat Quran berkaitan ni. Kalau dinafikan, maknanya dia dah nafikan banyak ayat Quran bahawa ianya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tidak mempercayai dan meragui hukum hakam Allah yang disebutkan dalam Quran. Ini semua kita cakap berkaitan i'tiqad ni. Tak percaya atau ragu hukum hakam yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran dia bersifat mutlak sebab dia adalah diriwayatkan secara mutawatir. Al-manqul ilaina bitawatur Quran. Mana bila kita tolak Quran, kita telah menolak riwayat para sahabat yang banyak. Lebih 70 orang sahabat. Itu tak kira yang mati syahid lagi dalam peperangan Yamamah. Banyak lagi sahabat yang hafal Quran ni meninggal mati syahid dalam peperangan. Quran ini diriwayatkan oleh sekumpulan sahabat yang terlampau ramai, mustahil mereka itu berpakat-pakat untuk menipu. Maknanya lepas wafatnya Nabi SAW, sahabat ni buat mesyuarat, buat convention, mari kita reka ayat Quran. Mustahil. Pastilah sahabat-sahabat yang bertebaran, yang ke Syam, ke Yaman, ke negara-negara lain ni, yang ketika mereka keluar menyampaikan Islam, mustahil mereka ni di tempat-tempat yang jauh ni mereka boleh berpakat-pakat nak reka ayat Quran. Zaman sekarang ni boleh, pasal kita ada WhatsApp, kita ada internet, kita ada telefon. Zaman dulu mana? Abdullah bin Mas'ud yang berada di Iraq, Abu Musa al-Syari berada di Syam, Zaid bin Sabit, Umar apa ni, Ubay bin Ka'ab. Semua sahabat-sahabat ni dia tak mungkin mereka berbincang-bincang, mari kita reka ayat Quran, kita pergi tempat-tempat berbeza, kita sampaikan benda ni. Tak mungkin. Ya. Jadi siapa tolak atau ragu tentang ayat-ayat Quran, dia jadi murtad. Dia jadi murtad. Terutamanya yang berkaitan dengan hukum hakam. Aku terima solat ni wajib. Tapi kalau bab hukuman potong tangan, macam ni macam direka ni. Tak boleh. Sekarang kita dah cerita panjang kan, hukum hakam berkaitan dengan potong tangan, ya, hukuman rejam, sebat. Kita dah cerita banyak lah. Siapa yang baru ikuti malam ni, cari buku ni, cari kitab ni, baca balik. Baik. Dan hadis Rasulullah SAW di sini ada perbahasan. Kerana mempertikaikan hadis tak sama macam mempertikaikan ayat Quran. Dia kena tengok hadis itu bersifat apa. Kalau riwayatnya mutawatir macam Quran, maka dia boleh jadi murtad. Kalau hadis itu bertaraf sahih atau hasan, dia tidak mempercayainya. Di sini para ulama tidak menghukumkan kafir kerana riwayatnya tak semacam Quran. Bahkan dalam ilmu hadis dia ada perbahasan dia dalam menilai perawi-perawi hadis. Ini ada ilmu jarah wa ta'dil. Yang ini pengajian bidang hadis. Sebab itu setengah-setengah ulama' dihukum hadis itu sahih. Datang satu ulama' hadis yang lain dihukum ke hadis itu da'if. Jadi dalam bab menerima atau menolak sesuatu hadis Nabi SAW, tidak ada kesepakatan. Itu. Itu yang jelas. Tapi kalau hukum itu telah datang secara mutawatir maknawi, dia panggil. Riwayat hadis banyak, lafaznya bermacam-macam, berbeza-beza, tapi membawa kepada hukum yang sama. Macam Imam An-Nawawi mengatakan bahawa hukum rejam bagi penzina muhsan, penzina yang dah berkahwin, dia datang secara mutawatir maknawi. Maknanya riwayat tu banyak, riwayat tu berbeza-beza, tapi terlalu banyak. Seorang ni cerita peristiwa berlaku macam ni, seorang ni cerita peristiwa ni, seorang ni cerita macam ni. Cerita tu kadang-kadang membawa kepada, menunjuk pada peristiwa yang sama, seperti Ma'is bin Malik. Kadang-kadang peristiwa itu merujuk kepada peristiwa perempuan Al-Ghamidiyah. Riwayatnya